Nama saya Rob Mau. Saya sebagai field koordinatornya Solar Chapter. Hari ini kita di Desa WKK, yaitu tempat sumur untuk Desa Boen dan Desa Tafuli. Kemarin itu kita masih pendalaman sumur lagi, sekaligus pendirian tiang panel dan juga pemasangan panel surya. Dan hari ini rencananya kita mau pembentangan pipa serta sambungannya. Setelah itu kita akan tunggu untuk pumping test di besok hari. Dan pipa yang dipakai untuk Desa Boen yaitu pipa vinilon jenis PN20 sepanjang 2,5 km atau 25 rol. Kami biasa susunnya air. Yang jadi masalah air hujan ditabung dari sen. Itu kan sen ada lubang-lubangnya tuh. Kadang diare dari situ. Sekarang mendingan luar biasa. Itu agak baik. Kami sangat berterima kasih ya. Khusus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Kami senang untuk air ini. Terima kasih Vinilon, telah DPN terbaik. Selain sekolah, saya sudah dekat. Thank you Vinilon. Dan ini tahun yang ke-78 Indonesia Merdeka. Kami tiga desa ini merdeka untuk air. Selamat sore, nama saya Romo Teddy, Pastor Peruki Kada. Dulu saya bertugas di Peruki Biru Poho, wilayah termasuk wilayah Desa Boen, yang sementara ini ada bantuan dari Yayasan Solar Chapter bekerja sama dengan beberapa donatur yang membantu. Dalam hal ini ada pipa dari perusahaan Vinilon. Keadaan Desa Boen sebelum ada air bersih di sini memang sangat ada kesulitan begitu besar dari masyarakat, di mana sumber air satu-satunya adalah ke Sungai Benenain. Jarak dari Desa Boen ke Sungai Benenain itu 5 km. Jadi kebanyakan waktu masyarakat menggunakan waktunya hanya untuk mengambil air bersih.
perasaan saya secara pribadi bersama masyarakat, seluruh masyarakat Boen, kami merasa sangat senang karena sudah bertahun-tahun saya dan bersama masyarakat di sini mengalami kesulitan untuk air bersih ini. Saya harapkan dengan kehadiran, keadaan, keberadaan air bersih di dalam wilayah desa ini, masyarakat di desa Boen ini sangat terbantu, di mana bisa mengurangi, salah satunya bisa mengurangi waktu untuk pengambilan air bersih, dan juga dari sisi kesehatan, sanitasi dan lain sebagainya itu bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya ada air. Dari tempat ini saya ucapkan lebih terima kasih untuk Yayasan Solar Chapter dan perusahaan Vinilon yang sudah dengan tulus hati, tulus ikhlas membantu masyarakat desa Boen untuk mengadakan sarana-sarana dari Vinilon, membantu pipa perpipaan yang dimana bisa mendatangkan air dari Sungai Benenain ke wilayah desa Boen. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kami sudah tidak susah air lagi. Boen! Terima kasih Vinilon, kuat dan lentur.